Oke sahabat, yang pertama-tama siapkan media tanamnya sahabat. Seperti ini, buatlah bedengannya. Diusahakan tanahnya harus digembur. Oke sahabat, seperti inilah tata cara penanaman tanaman ubi jalar yang perlu saya ingatkan sini. Tanahnya sangat-sangat harus digembur sekali sahabat. Di sini saya tidak menggunakan pupuk dasar atau kompos. Adapun jarak tanam ini sekitar satu jengkal lebih. Adapun untuk jenis bibitnya saya menggunakan batangnya dan saya tidak menggunakan sulur ujungnya. Dikarenakan di musim panas seperti ini sahabat, kalau kita menggunakan bibit batangnya, dijamin ini tidak mudah layu atau besar kemungkinan akan tumbuh dalam beberapa hari. Jadi sangat penting sekali untuk pemilihan bibitnya sahabat. Oke sahabat, setelah kita selesai menanam ubi jalar, di sini saya sarankan untuk sahabat menyiramnya terlebih dahulu. Usahakan penyiraman ini di sore hari atau di pagi hari sahabat. Lakukanlah penyiraman selama satu minggu karena cuacanya sangat panas, jadi kita butuh penyiraman. Kalau di musim hujan, mungkin kita tidak akan melakukan penyiraman sahabat. Dan seperti inilah tata caranya. Oke sahabat, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat yang ingin menanam ubi jalar. Oke, saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh.